kita melaksanakan dua titik. Nanti satu titik lagi di Cibogo, yang merupakan agenda dari Ketua Umum Taruna Merah Putih, Bang Ara Sirait, sebagai tambahan energi untuk PDI Perjuangan di Kabupaten Bandung Barat. Atas izin Pak Ono, Pak Bupati, dan Bu Haja Ida, insya Allah nanti saya akan membantu membesarkan PDI Perjuangan di Jawa Barat, di Kabupaten Bandung Barat khususnya. Warga masyarakat Kabupaten Bandung Barat, Bupati Kabupaten Bandung Barat Kang Hengki Kurniawan, boleh berdiri Pak Bupati, izin. Makin gagah pakai jaket Taruna Merah Putih yang baru. Nah, hari ini Taruna Merah Putih atas arahan dan bimbingan Mang Ono, kita berpihak terhadap wong cilik, berpihak terhadap warga masyarakat yang memang membutuhkan, tentunya dengan kegiatan deteksi dini penyakit tidak menular. Jadi kegiatan ini sangat penting. Ini merupakan upaya kita preventif ya, kesehatan. Jadi ibaratnya lebih baik mencegah daripada mengobati. Alhamdulillah selama 2 tahun menjabat sebagai PLT kemudian Bupati definitif, banyak sekali penghargaan yang kita terima dari kementerian, bukan hanya di bidang kesehatan. Itu yang bisa kami laporkan sebagai kader partai, sebagai Bupati, atas program-program yang ada di Kabupaten Bandung Barat. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih Mas Ono yang sudah peduli terhadap kami dan tim dari TMP. Salam Pancasila. Merdeka, merdeka, merdeka. Terima kasih. Ya Putri, ya, terima kasih atas kegiatan yang sudah dilaksanakan. Instruksi Ibu Ketua Umum bahwa kekuasaan itu bukan merupakan tujuan utama, tapi kekuasaan itu adalah tujuan antara, di mana tujuan utamanya yaitu mensejahterakan rakyat. Jangan ada oknum-oknum yang memanfaatkan program pemerintah yang sangat baik untuk rakyat yang miskin, senyatanya yang dimanfaatkan hanya kepada para pengusaha. Acara tetap yang kebiarna cek kesehatan gratis sama ibu-ibu warga Lembang, mudah-mudahan saya...